Oke Mas Bro, kita ngobor jangkrik lagi ya. Ini ada di sawah di tanaman kacang ijo ya. Ini di sini ada satu yang lagi ngengkrik ya. Ada satu yang lagi ngengkrik. Kita pelan-pelan ya. Ini biasanya ini jangkriknya di dalam ya, kalau di sawah-sawah seperti ini ya, di dalam telak biasanya. Oke, kita kita tunggu dulu ya biar bunyi lagi ya. Oke Mas Bro, ini sudah bunyi lagi ya, kita coba cari ya. Soalnya di tempat seperti ini nih susah ya, banyak tanaman kacang hijaunya ya. Ini tempatnya rimbun. Oke, kita kita tungguin dulu ya biar bunyi lagi. Oke, ini bunyi lagi ya, sekitar sinian ya. Ini kayaknya di bawah jerami sini ya. Lagi tuh ya jangkriknya ya. Ini di sekitar jerami sini ya suaranya. Kayu dulu ya. Nah, kita sokok-sokok pakai ini ya. Ini bunyi lagi nih. Di sekitar sini ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini di sekitar sini ya nih. Belum ada bunyi lagi, kita kita tunggu lagi ya. Oke Mas Bro, kita cari lagi ya. Ini sudah bunyi lagi ya. Oke, ini ternyata ada di sini ya. Itu di dalam telah ya. Tidak kelihatan ya. Ini gimana caranya ya? Nah, itu bunyi lagi. Oke, kita pakai kayu ini ya. Kita pakai kayu, Bro. Itu masih bunyi ya di situ ya. Tidak kelihatan itu.
kayu kita masukkan ke sini ya. Kita masukin ke sini. Kita dari sini ya. Ini tadi posisi ada di sini ya. Kita pukul-pukul seperti ini ya, pelan-pelan ya. Nah, itu sudah mulai keluar ya. Nah, itu keluar ya. Nah, ini nih. Wah. Tidak ada kakinya ya. Jangkriknya tidak ada kakinya. Nah, itu. Ini keluar ya. Kena ini ya. Ini kakinya hilang satu ya. Oke, ini mantap ya. Kita simpan. Oke, demikian ya trik mencari jangkrik yang ada di dalam tela seperti ini ya. Oke, terima kasih atas dukungannya. Semoga video ini menghibur teman-teman ya.